Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan bermain game GTA 5 Online. Dan hari ini kita akan buat something di mana kita akan modi moto. Sekarang tengah trend modi moto kan. Jadi saya juga akan terus serta. So let's go. Dalam GTA 5 ni korang tahulah macam-macam jenis moto korang boleh beli. Korang nak jenis superbike ada, korang nak touring ada, korang nak moped ada, skuter ada, semua ada. Korang perlu ada duit je. Kalau ada duit semua boleh. Saya punya collection motor ni tak adalah banyak sangat. Aduh, aku masuk-masuk je lama ni call. Kau boleh relax tak bagi tak? Boleh tak bagi aku cakap? Kalau korang boleh nampak dekat dalam garaj saya sekarang ni, saya ada jenis aduh. Apa banyak sangat kau ni ha? Kau boleh tak jangan kacau aku buat kerja? Motor-motor yang saya ada dalam koleksi ni semua motor-motor yang lama. Okey, kalau korang tengok dekat sini, motor Manchester ni lama, Sanchez ni pun lama. Motor apa ni? Ini Oppressor Mark 1. Kita ada apa benda macam-macam jenis, tapi ni semua motor-motor yang dah berusia guys. Saya pun tak bawa dah motor ni semua. Saya dah tak main dah motor ni semua ni. Jadi tangan kau. Ush. Macam boleh buat TikTok ni. Kalau kita pergi ke travel and transport, pergi ke bahagian legendary motorsport. Okey, kita ada beberapa motor yang biasa. Kat sini kita ada Nagasaki Shinobi. Kita ada Western River. Tapi kita ada motor yang rupa dia lain macam sikit, lain macam sikit, lain macam ni, lain macam tu. Ini dia, motor Strider. Dia macam boleh masuk hutan. Okey, tapi apa yang best dia motor ni? Motor ni dia adalah motosikal yang menggunakan tayar kereta. Kita pilih warna merah. Of course warna merah. Dan kita beli sekarang dengan harga RM670,000. Tapi satu motor tak cukup menjadikan kita idola pemotoran. Asal motor nak ambil lesen B-Full ni harga 2.48 juta weh. Motor ni motor biasa je pun. Asallah ada orang jual motor ni harga macam nak balik haji, pergi balik hari. Apa benda lah. Aku nak satu lah. Jadi guys, setelah satu jam saya disidai oleh pomen untuk modified motor ini, finally kita sudah siap juga motor bertayar tiga. Stopper tak kena pakai ni bos. Stopper tak main barang ni bos. And for me. So guys, motor ni memang sangat special sebab tayar depan dia. Tayar depan dia. Okay, kalau tengok ni tayar kereta memang like betul-betul tayar kereta dia pasang. Dan juga brake kereta pun dia sempat juga kat sini. Abang ni pandai-pandai. Kau pandai-pandai apa-apa? Kena ni. Untuk di bahagian depan, kita menggunakan tayar kereta. Of course. Dan menggunakan brake 4-pot depan, kiri kanan. Okay, berserta size disc 355mm. Dekat belakang kita tak pakai brake guys. Okay, kita niat je dia dah brake guys. Okay, niat je. Nawai tu aku nak brake, pop berhenti. Motor ni daripada mula memang dah pelik dah. Yang pertama bunyi dia pelik. Okay, dia punya rupa pelik, handling pelik, semua benda pelik. Tengok kaki aku pun tak sentuh kan jalan tu. Memang penuh dengan kepelikan dan juga agenda free masin motor ni. Tapi kesemua kepelikan itu tidak menghalang dia menjadi sebuah motor yang berkaliber untuk menjadi orang yang akan membuatkan anda menjadi idola pemotoran. Kalau kita corner, nampak guys? Oi, body pusing motor straight guys. Oi, nampak tu? Body pusing. Oi, disebabkan dia motor yang macam kereta, so dia selamat lah guys. Okay, bila dia nak corner selamat. Okay, bila dia langgar benda pun dia macam nampak, nampak tak guys? Dia siap ada ADAS system supaya kita tak accident. Jadi dalam server ni ada seorang dua ni, so saya nak try batak dengan diorang. Okay, dengan motor baru saya ni. Okay. Bapak dia. Woi, woi, what the hell? What the hell? What the hell? Weh,
asal mamat tu sponjet tengah-tengah pandang ni wey. Okay, update. Woi, kena ni guys. Kena ni guys, dia kejar aku lah bas. Mampus aku. Per, korang bayangkan eh. Korang naik motor ni. Lepas tu, jalan-jalan malam-malam, hujung minggu. Orang mesti usia guys. Macam-macam orang yang korang boleh jumpa. Orang yang nak lebih daripada kau. Orang yang nak kurang lagi daripada kau. Sekarang ni secara tiba-tiba kita macam ada event pula. Iaitu kena bunuh orang headshot. Sempat kepala dia. Allahuakbar. Bukan sempat kepala aku gila. Aku rasa macam shock event ni. So aku nak try main. Yup. Alah, tak headshot pula. Tak apa. Kita baru dapat kill orang je. Cuba tak dapat headshot. But it's okay. It's alright. So basically, elok-elok kita nak... Kena guys. One shot dia. Elok-elok kita nak santai. Dah terbantai. Macam mana ni guys? Ada dua lah guys ni. Sadap ni. Ini combo ni kan. Ini dua combo ni. Ui, dengan polisnya. Wow! Jiwa pemotoran tak boleh dikaitkan dengan kekasaran. Okay, kita kena relax. Okay. Sopan santun. Ini apa hal ni? Wow! Allah. Bonglah. Aku bawa motor tak kacau orang pun haram. Dah betul lah. Ya, Aham ni macam budak baru dapat. Kena guys. Tu dia. Kadang-kadang guys, pada saya lah GTA 5 ni penuh dengan keganasan. Keganasan yang melampau sekarang ni. Alamak Aham ni guys. Aham dia naik. Aham, aku baru nak relax kejap lah Aham. Kau tak tengok aku tendang ke Aham? Baik sini kau tunggu sekarang. Mari sini. Dia nak lagi. Masih buat rotasi. Bawa balik. Sini kau. Matilah kau. Wow. Apa hal pakai limousine tengah-tengah jalan macam ni, bang? Apa ingat bapak abang punya jalan ke apa? Motor ni kalau aku tengok, betul-betul lah macam Gundam pun ada. Rupa dia kan. Besar dia. Panjang dia. Apa kat depan tu meriah guys. Macam-macam ada guys. Helikopter ada, kapal terbang ada, jet ada, apa tu, oppressor ada. Semua benda ada guys. Okey lah, motor ni saya rasa kalau korang ada duit jangan beli. Sebab entahlah, dia macam pelik guys. Okey, dia pelik. Dan ni ya. Dia motor tapi susah nak mencilok guys. Sebab tayar dia terkeluar macam ni. Kan? Korang macam kena buat, macam ibarat korang buat kereta tau. Macam buat kancil kau tau. Motor macam ni susah lah nak bawa dia guys. Ni kalau corner dia tengok guys. Tengok corner dia. Allah. Nampak? Nak corner pun tak boleh nak baring guys. Macam mana nak dapat kepuasan yang sepenuhnya. Jadi guys, video kita pun rasa dah nak tamat di sini. Before that. Saya nak try lah buat stun. Jadi tak? Ini jadi tak kalau buat stun? Allah. Ada mangkuk lah duduk kat tengah jalan tu. Weh, aku langgar dia elok lagi weh. Abang pakai agenda apa bang? Abang pakai agenda apa bang? Tak sempat pada abang elok lagi sini. Siap isok okok lagi bang. Usha akulah. Jadi guys, sampai di sini saja video kita pada ini. If korang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment dan juga share. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum. And one for me. Dan juga for love.